para petani menunggu. Banyak mengeluh kita, saya. Empat partai politik pengusung pasangan Sudirman Said dan Ida Fauzia di Kabupaten Purbalingga, yakni Partai Gerindra, PKB, PAN dan PKS, membentuk Satgas bersama untuk pemenangan pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan Koalisi Empat Parpol saat rapat konsolidasi pimpinan parpol di Rumah Makan Joglo, Purbalingga. Selain itu, keempat parpol juga akan mengerahkan mesin politiknya untuk kemenangan pasangan yang diusungnya. Pemenangan tentu kita berempat, tadi sudah saya sampaikan, benar-benar menjalankan mesin partai sampai dengan tingkat desa, pembentukan kader-kader di tingkat TPS, kemudian saksi yang perlu tentu nanti akan kita bekali. Dan melibatkan dari tokoh-tokoh, sayap partai, kemudian juga organisasi desa. Untuk kemenangan calon gubernur nomor urut 2, keempat parpol saat ini juga telah membentuk tim pemenangan hingga tingkat desa. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.